Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspektor Giken. Oke, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan bagikan gimana cara install Giken untuk Xiaomi Mi 10. Seperti apa untuk caranya, simak terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan ke videonya, bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar nanti kalian semua nggak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Inspektor Giken. Oke, langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama. Untuk langkah yang pertama, kalian bisa masuk ke dalam deskripsi video. Karena nanti link Giken dan config-nya akan saya sediakan di deskripsi video ya, teman-teman. Oke, langsung aja kita klik link Gcam-nya terlebih dahulu. Maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam Mediafire. Langsung aja kita download aplikasi Gcam-nya. Kita tunggu sampai proses mendownloadnya selesai. Oke, kita lanjut untuk langkah yang kedua. Untuk langkah yang kedua, bantu support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Agar nanti setiap saya upload konten baru, kalian dapat pemberitahuan dari channel ini. Oke, jika sudah, kita lanjut lagi untuk langkah yang ketiga. Nah, untuk langkah yang ketiga, kita install aplikasi Giken yang sudah berhasil kita download tadi. Kita tunggu sampai proses penginstalan Giken-nya selesai. Oke, jika sudah selesai, langsung aja kita buka aplikasi Giken-nya. Nah, maka tampilan awal dari aplikasi Giken-nya akan seperti ini. Kita bisa klik izinkan sampai selesai. Oke, ini dia Giken yang sudah berhasil kita install tadi. Namun di sini kita belum memasang config ya, teman-teman. Kita lanjut untuk cara pemasangan config-nya atau untuk langkah yang keempat. Nah, untuk cara pemasangan config-nya cukup mudah, kita tinggal klik menu yang ada di atas ini. Kemudian kita masuk ke dalam setelan Giken. Lalu kita klik opsi config yang paling atas. Kemudian kita klik save. Nah, ini bertujuan agar memunculkan folder Giken ya, teman-teman. Oke, jika sudah langsung aja kita back. Kemudian kita masuk ke dalam file manager. Lalu kita cari folder config yang sudah kita download tadi. Oke, ini dia, kita tahan lama seperti ini, kemudian kita klik salin. Lalu kita pindahkan ke folder download MGC8.1, kita klik salin di sini. Nah, jika sudah kita balik lagi ke dalam aplikasi Giken-nya. Lalu kita ketuk dua kali di samping tombol shutter seperti ini. Kemudian kita klik config yang sudah kita pindahkan tadi. Nah, maka config-nya sudah berhasil kita pasang ya, teman-teman. Dan Giken-nya sudah siap untuk kita gunakan. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan Giken dan tutorial lainnya dari channel Inspektor Giken.